Juri di sini akan selalu bekerja dengan penuh semangat dan tegas, penuh dengan fair play, terutama selalu amanah Kicomania kita kedepankan. PKM loyalitas bermartabat, PMM peradaban dan berjiwa besar. Arena 24 Gaspol. Jangan lupa subscribe channel Arena 24, like, comment, share. Kok mantap sih? Kok itu harus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu yang cukup sempit sebetulnya, karena kita baru saja selesai acara spesial hari Sabtu di lapangan New Otista. Hari ini sudah minggu kedua di hari Sabtu, PKM mengadakan acara spesial. Kenapa spesial? Karena gantangannya pakai 24 dan 36G. Jadi buat teman-teman yang selama ini tahunya hanya ada PMM, mulai minggu kedua ini dan selanjutnya acara kita tetap ada di hari Sabtu. Ini agak kita persingkat aja. Jadi di sebelah yang paling kiri, juri yang bertugas ada Om Billy dari Tangerang. Billy Tangerang, lanjut. Mas Ju dari Cibinong. Lanjut. Danang dari Jakarta tentunya. Lanjut. Purnomo dari Jakarta. Lanjut. Aryo dari Jakarta. Jadi inilah juri-juri yang selama ini juga bertugas di acara spesial PKM, PMM, dan lomba-lomba PMM, PKM. Mereka-mereka inilah. Jadi walaupun di sini kita acara rutinitas setiap hari Sabtu, memang harga tiketnya agak sedikit berbeda. Jadi mungkin ada harga tiket yang 150 bahkan ya untuk meraih batu ya? Iya, benar. Ada ya? Ada. Paling tinggi 150. Paling tinggi? Iya. Nah, terus gini. Kalau masalah fair play, tentu menjadi ujung tombak kita ya? Betul. Karena sistem penilaiannya Acuan terbuka. Betul. Walaupun 38-nya itu nggak langsung ya. Jadi yang biasa kita lakukan dari awal di PMM, yaitu yang kita lakukan. Kan mungkin teman-teman kemarin yang ikut lomba di acara PMM, di acara anniversary ya, khususnya itu kan. Itu kan kita 38-nya langsung ke itu ya. Langsung, ajuan pentokan langsung ditancap di meja. Tapi kalau untuk hari Sabtu ini nggak ya. Tidak. Kita seperti awal pakai sapan ya, tetap itu pun terbuka. Cuma memang perlu teman-teman ketahui bahwa PMM dan PKM ini kan satu wadah dengan sedikit sistem yang berbeda. Karena kenapa bro? Karena di PKM ini juga ada jenis burung lainnya. Betul. Makanya di acara-acara event-event kita nasional itu sebetulnya ada judul lombanya itu PMM Fit PKM. Karena kalau untuk PMM sekarang mungkin kedepannya hanya untuk jenis burung batu. Iya. Terus dalam kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan bahwa kita ini selalu mengusung fair play. Terus gini, ini kita tanya langsung ke juri-juri. Hari ini saya banyak di luar. Saya pakai masker, saya mendengarkan langsung. Juri ini gimana sih? Ini juri gimana sih? Harusnya gua lah yang tadi juara satunya. Ada bahasa-bahasa seperti itu. Nah, menurut teman-teman ini sekalian klarifikasi aja, sebetulnya apa sih yang terjadi? Siapa aja, Bu? Oke. Kalau mungkin tadi ada di kelas Murai Batu tiket 150 ya, kalau nggak salah tadi yang jadi polemik. Untuk khususnya di gantang nomor 9 tadi, kalau nggak salah yang komplainnya. Jadi untuk menurut pantauan dari semua juri, burung tadi yang kerja itu ada 4. Ada 4, 11, 9, 5. 05 dan satu lagi 16 ya. Oke, 16. Semua burung hebat semua. Semua burung hebat. Cuman di nomor 09 ini start awal dia udah kalah. Ketinggalan 1. Kedua, di menit 4 di catatan saya itu dia ada nampar. Nah, enggak, di situ. Mas Jokowi, saya potong. Mohon maaf. Ini kita nggak kita setting-setting loh bro. Kita ambil bangku, kita pasang kamera langsung. Dan tadi apa yang gue sampaikan ternyata klik dengan mereka.
Jadi di sesi itu memang gue sih nggak mau nanya di kelas itu, mungkin di semua kelas lah, di semua sesi dan di lomba manapun, kadang-kadang yang namanya peserta, mohon maaf nih, siapa sih nggak pengen burungnya juara satu? Ya, iya. Betul betul. Semuanya juga pengen menang, Pak. Pengen menang. Biarpun burungnya cuma manis-manis jambu. Tapi yang ya, yang saya salut hari ini juri cuek-cuek aja tuh. Lu mau bicara apa segala macam, karena saya secara pribadi saya sudah menekankan bahwa kita tuh fair play, apalagi sih mau kita terbuka semua loh. Kalau mereka kurang puas ya mohon maaf bahwa tidak bisa puas semuanya. Jadi ini Bang Firmansyah yang ya udah kita manfaatkan hari satu kita main di 8 Otsutsa ini kan. Dan kita juga harapannya nanti seperti yang disampaikan dalam video sebelumnya bahwa kita di sini akan membuat arena khusus yang 24-nya. Mungkin ya di sebelah sana itu nanti akan kita buat, semoga itu terwujud. Amin. Bang Firmansyah, ini minggu kedua. Animonya bagaimana? Alhamdulillah, robbal alamin. Semakin banyak pesertanya, alhamdulillah, Bang. Makin banyak. Tadi yang ngasih catatan ke saya Bang Willy ya. Oke, okay, ya. Dari jadwal lomba ada 24 sesi. Ya, ada 18. 18 sesi. Ya, yang main berapa sesi? Ada 17. 17 sesi main. 17 sesi terisi semua terkecuali kacer. Oh, kacer enggak ada. Iya, ya? Betul. Jadi karena untuk kecai hijau, murai batu, murai muda, murai batu muda. Murai muda isi semua. Isi semua. Ya. Isi semua. Wih. Keren berarti ya. Ya. Alhamdulillah. 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 Untuk Sabtu depan kita main lagi. Mungkin siap khusus Sabtu, murai besok. Sabtu karena minggunya itu PMM ya tanggal 17-nya. Iya. Kita murai. Kita libur Sabtunya. Konsentrasinya di hari Minggu. Tapi ada tapinya. Gimana gimana? Presiden utamanya minta digas terus. Gas terus. Gas terus. Kita labran aja. Jadi ini keren banget. Gas terus. Jadi HP-nya tetap ada. Gas terus katanya. Wah, oke oke oke. Terus hari Minggu. Minggunya kita lomba. Lomba. Tanggal 17. Karena hari Minggu khusus untuk murai batu spesial murai batu. Terus masalah fair play, karena kita banyak duri, mohon maaf nih udah mau maghrib kita percepat aja. Tetap semangat mengusung fair play. Betul. Selalu. Aryo. Tetap semangat walaupun dibilang kita itu main, tetap yang ditentukan juri adalah sesuai kinerja juri. Fair play. Pur, yakin? Yakin siap, karena fair play tetap prioritas saya dari awal. Mantap. Mas Danang, amanah dan kelayakan diutamakan selalu. Wih, bahaya. Mas Jokowi, fair play harga mati. Willy, fair play dan kualitas. Kata-kata untuk hari ini saya sangat berterima kasih banyak untuk para kicaumannya yang sudah hadir di gelaran latihan rutin PKM. Spesial Sabtu lah. Spesial Sabtu. Dan spesial akar rumput. Oke, 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 oke. Jadi akar rumput itu biar merasakan, Pak. Biar merasakan penilaian PKM dan PMM. Karena PMM dan PKM itu sebenarnya sama jurinya, Bang. Sama karena jenis burungnya aja. Karena jenis burungnya berbeda. Karena PMM itu kan khusus full murai. Kalau di PKM kita campur aduk kicau. Nah, itu barusan untuk peserta, terima kasih. Untuk tim juri kita ada yang perlu disampaikan? Senang. Tentunya untuk teman-teman tim juri di sini akan selalu bekerja dengan penuh semangat dan tegas, penuh dengan fair play, terutama selalu amanah kicaumania kita kedepankan. Yakin ya? Yakin. Jadi jangan ragu-ragu untuk main di gelaran Latber PKM. Tiketnya terjangkau, pesertanya juga semakin ramai, dan yang belum berani mencoba silahkan datang ke Otista setiap hari Sabtu dan buktikan bahwa kami yang bertugas di PKM ini selalu menjunjung tinggi nilai kelayakan dan aman. PKM loyalitas bermartabat. PMM peradaban dan berjiwa besar. Arena 24 Gaspol.